Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Jumpa lagi di channel Heruan Abi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Pada Mei 2021 ini, pembayaran untuk i-SINAR bulan Mei bolehlah dianggap sebagai talian hayat kepada sesetengah orang untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri selain daripada penerimaan untuk fasa kedua BPR 2021. Jadi pasti ramai yang tertanya-tanya untuk Mei 2021, bilakah tarikh pembayaran untuk mereka? Sebenarnya, cara yang mudah adalah mengakses masuk ke dalam i-account KWSP anda. Tetapi ramai yang tiada akses ke dalam i-account KWSP. Oleh yang demikian, dalam video pada kali ini, kita akan melihat sedikit jadual pembayaran terutama sekali pada minggu pertama Mei 2021, lebih-lebih lagi sebelum menyambut Hari Raya Aidilfitri yang dijangkakan pada 13 hari bulan 5 2021. Saya dah sediakan sedikit jadual untuk memudahkan pemahaman pembayaran bagi bulan Mei 2021 di mana kita akan melihat perbezaan antara April dan juga bulan Mei. Okay, sebagai contoh, untuk bulan April, bagi mereka yang menerima pada 1 hari bulan April 2021, iaitu pada hari Khamis, untuk bulan Mei, mereka akan mula menerima pada 3 hari bulan Mei 2021, hari Isnin. Kenapa 3 hari bulan? Kerana 1 dan 2 jatuh pada hari Sabtu dan Ahad. Okay, bayaran seterusnya, mereka yang menerima sebelum ini pada 2 April, hari Jumaat, akan menerima pada 4 hari bulan 5 2021, iaitu hari Selasa. Manakala untuk mereka yang sebelum ini menerima pada 5 hari bulan April, iaitu hari Isnin, bagi bulan Mei pula, mereka akan menerima pada 5 hari bulan 5 2021. Okay, untuk 6 hari bulan April, hari Selasa, mereka akan menerima pada bulan Mei, pada 6 hari bulan Mei 2021, hari Khamis. Bagi mereka yang menerima pada 7 hari bulan April 2021, iaitu pada hari Rabu, untuk Mei, mereka akan menerima pada 7 hari bulan, hari Jumaat. Okay, harus diingatkan, 8 dan 9 Mei adalah hari Sabtu dan Ahad. Jadi, bayaran seterusnya adalah untuk mereka yang menerima pada 8 hari bulan 4, hari Khamis, di mana untuk Mei, mereka akan menerima pada 10 hari bulan, iaitu hari Isnin. Dan 9 hari bulan April penerimaan hari Jumaat, mereka ini akan menerima pada Mei pada 11 hari bulan Selasa. Dan begitulah seterusnya guys untuk jadual pembayaran bagi tarikh-tarikh yang berikutnya. Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, cara yang paling bagus adalah log masuk ke dalam i-account KWSP anda untuk melihat tarikh sebenar pembayaran bagi anda. Kerana harus diingatkan, berkemungkinan besar tarikh akan berubah. Kerana segala-galanya adalah bergantung kepada keputusan KWSP di mana mereka akan menentukan bila tarikh pembayaran sebenar untuk bulan Mei 2021. Dan harus diingatkan, jadual yang telah disediakan sebentar tadi hanyalah sebagai rujukan. Ada kemungkinan ianya akan berubah. Apa-apapun, untuk sebarang rujukan lanjut berkaitan dengan i-SINAR, anda boleh ke laman sesawang i-SINAR iaitu isinar.kwsp.gov.my. Anda juga boleh terus ke laman sesawang KWSP iaitu kwsp.gov.my. Okay guys, itu sahaja perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.